Okay, saya senang saya sekarang nak promote satu reel iaitu jenama Anyfish. So model dia adalah Slammer Fishing Reel. So ini adalah kira model baru punya. Okay, lepas tu dia punya size ada 5 size iaitu 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000. Dari fresh water sampai ke salt water pun boleh main juga. Okay, depends on size. So ini adalah bentuk mesin dia. Color dia design dia macam ni, lebih modern. So yang penting dia punya handle adalah aluminium spool dan aluminium spool knot. Okay, ini yang paling penting. Tapi dia harga pun kira murah saja, 100 lebih saja. So dia punya handle adalah screwing handle. So handle yang screwing punya, dia punya kualiti lebih baik dan tahan rasak. Okay, lepas tu ini size adalah size 5000. So ini adalah salt water punya mesin. So dia punya build up adalah kasar. Lepas tu dia punya line capacity spool adalah lebih dalam. Tali boleh muat banyak. Okay, at least 200 meter ke 200.5 meter macam ni. Okay, depends on you punya better size. Okay, lepas tu dalam center figure dia macam ni. Okay, ada dua biji ball bearing yang penting. Yang penting sekali, dia punya sub adalah yang lebih kasar punya. Okay, ini star track dia. Lepas tu ini dua biji ball bearing. So memang berbaloi beli mesin ini. Okay, harga murah tapi dapat kualiti yang lebih